Berlatar belakang pada tahun 1950-an, suatu wilayah di Hong Kong pernah menjadi wilayah yang berada dalam kondisi anarki. Banyak geng yang berebut wilayah dan sumber daya hingga menjadikan tempat itu sebagai medan perang kota naga Kianlu. Di antara geng-geng tersebut, Lei Zhendong adalah ketua gangster yang paling kuat karena mempunyai pasukan yang dipimpin oleh sang raja pembunuh, Shen Yan. Lei menjadi pemimpin di sana bertahun-tahun hingga seorang pria berjuluk Tornado datang ke kota Naga Qianlu untuk bersatu dengan kekuatan yang lainnya yang juga menentang Lei Zhendong. Beberapa orang mengatakan kalau Tornado dan Sang Raja Pembunuh punya masa lalu yang terikat di dalam kota Naga Qianlu. Namun pada akhirnya mereka berdua saling menyerang, melawan satu dengan yang lainnya dalam perang besar yang pernah terjadi di sana. Hingga pada akhirnya tornado berhasil mengalahkannya untuk mengakhiri gejolak yang ada di kota bertembok Kowloon bertahun-tahun lamanya. 30 tahun pun berlalu, tepatnya pada tahun 1980-an di Hong Kong keadaan di sana sudah sangat banyak yang berubah. Banyak tempat hiburan berkumpulnya orang-orang yang ingin bersenang-senang atau hanya ingin memperkaya diri mereka dengan berjudi, bertaruh pada pertarungan ilegal yang dipimpin oleh seorang gangster narkoba besar bernama Mr. Big. <silence> Seorang pemuda bernama Chan Lok Kwan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dia adalah pendatang ilegal yang baru saja masuk ke Hong Kong untuk mencari sebuah pekerjaan di negara tersebut. Mr. Big bisa melihat adanya sebuah potensi besar pada diri Chan yang kemudian mengajaknya untuk bergabung dengannya, menjalankan bisnis terlarang yang ada di negara tersebut. Namun Chan sama sekali tidak tertarik untuk bergabung menjadi bagian gangster di sana. Apalagi dia harus melakukan pekerjaan kotor untuk mendapatkan uang. Maka, karena hal tersebutlah yang mendorong dirinya untuk bertarung demi mendapatkan uang yang bisa dia gunakan untuk mencari kartu identitas menjadi warga Hong Kong agar dia merasa aman selama dia berada di sana. King lalu menawari Chan kalau mereka juga bisa membuatkan dia sebuah kartu identitas, namun itu membutuhkan waktu selama dua minggu. Dua minggu berselang, Chan kembali lagi bertemu dengan Mr. Big untuk mengambil KTP yang telah dia pesan. Namun setelah melihat KTP yang dia dapatkan, ternyata itu tak sesuai dengan harapannya. King mengatakan, kalau Chan telah masuk ke Hong Kong secara ilegal, maka dia membuatkan KTP yang palsu juga untuknya. Jadi dia tidak perlu protes untuk masalah tersebut. Mendengar itu jelas saja membuat Chan sangat marah dan menginginkan uang miliknya kembali karena mereka telah menipu dirinya. Mendengar itu jelas saja membuat Mr Big tertawa dan mengatakan, "Beginilah dunia bawah tanah bekerja, apalagi Chan telah menolak untuk bekerja dengannya." Chan pun memilih untuk pergi dari sana karena seandai kata kalau dia mengamuk di sana, pada akhirnya dia harus kalah karena dia sudah kalah jumlah dibandingkan dengan mereka. Namun sebelum Chan meninggalkan tempat itu, Chan berusaha untuk mencuri salah satu kantong uang milik Mr Big. <tong> Chan mengira kalau dia telah berhasil kabur dari kejaran King dan juga anak buahnya setelah menaiki sebuah bis. Namun, ternyata mereka malah berhasil menyusulnya, yang kemudian mulai menghabisi Chan di dalam bis tersebut. <tuk> Kemampuan bertarung King tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan Chan hampir tertangkap olehnya bila sang supir bis itu tidak berhenti tiba-tiba karena terkejut melihat ada orang bergelantungan di depan kaca bisnya. Chan pun terus berlari dari kejaran King hingga sampailah dia di wilayah kota bertembok Wallon. Mendapati buruannya masuk ke dalam wilayah tersebut, King memilih untuk menunggu dari luar karena tempat itu terlarang untuk dirinya maupun semua anggota gangster milik Mr. Big. Sin, salah seorang penjaga Kwon Lon yang kebetulan berada di sana, meminta King untuk tidak coba-coba masuk ke dalam wilayahnya dan mendapatkan sebuah informasi dari para penjaga lainnya kalau telah ada orang asing yang telah masuk ke dalam wilayah mereka tak menyangka kalau di dalam gedung tersebut penuh sesak dengan orang-orang yang bertempat tinggal dan mencari uang di sana. Channel membuka tas yang telah dia curi untuk menghitung seberapa banyak uang yang dia dapatkan hasil mencuri tas milik Mr. Big. Namun, dia dibuat kesal karena tas yang dia curi malah berisi narkoba milik Mr. Big. Tak jauh dari tempatnya, Chan melihat seseorang seperti sedang memakai narkoba dan bertanya di manakah dia bisa mendapatkan barang tersebut. Chan lalu berusaha untuk mencari keberadaan para pengedar yang ada di wilayah tersebut setelah mendapatkan informasi keberadaan mereka dan berniat untuk menjual narkoba yang dia bawa kepada para pengedar di sana <San> Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Chan mencoba menawari mereka untuk membeli narkoba yang dia bawa. Namun sesungguhnya mereka bukanlah pengedar seperti yang dia kira, yang kemudian mereka berusaha untuk menghabisi Chan di dalam sana karena telah berani masuk ke dalam sana untuk menjual narkoba di wilayah mereka. Chan berusaha untuk kabur dari sana. Namun Shin yang telah mengetahui keberadaannya berusaha untuk mencegah Chan dalam pelariannya. Shin bertanya tentang siapakah dirinya karena berani datang ke tempat ini hingga menimbulkan kekacauan yang kemudian tiba-tiba berniat untuk membunuhnya di tempat itu. <San> Melihat dirinya telah dikepung oleh orang-orang dari tembok one Lon, Chan memilih untuk kabur. Dia nekat untuk meloncat dari atas gedung dan berusaha untuk lari dari kejaran mereka, hingga dia masuk ke dalam sebuah gerai pangkas rambut dan berusaha untuk menyandera seorang laki-laki tua yang terlihat sangat lemah di hadapannya. <tuk> Sugo apa nasib Chan? Karena dia telah menyandera orang yang salah, yang ternyata laki-laki tua itu adalah Tuan Long atau sang legenda Tornado. Sin mengatakan kepada bosnya itu, kalau Chan telah membawa masuk tepung ajaib ke dalam wilayah ini dan berniat untuk menjualnya. Mendengar itu jelas saja membuat Tuan Long sangat marah setelah mengetahui adanya transaksi barang haram di wilayah tembok Wan Long. Namun dia masih memberikan kehidupan untuk Chan dan memintanya untuk segera pergi dari wilayahnya sebelum dia berubah pikiran. Ketika Chan sedang menuju pintu keluar kota bertembok Wan Long, dia melihat beberapa polisi sedang berpatroli di wilayah itu yang tentunya membuat dia sangat ketakutan. Apalagi statusnya yang hanya seorang imigran gelap dan juga dia membawa narkoba di tas yang telah dia curi. Chan berusaha berjalan, menyusuri atap kota bertembok Wan hingga sampailah dia di tempat Wan Long lagi dan tetap nekat menawarinya untuk membeli barang yang dia bawa, agar dia bisa bertahan hidup di negara ini karena dia baru saja tiba di Hong Kong sore ini tetapi dia masuk secara ilegal. Chan mengatakan kalau dia telah mencuri narkoba ini dari sebuah gangster yang telah menipunya, dan niatnya datang ke Hong Kong untuk mencari sebuah pekerjaan yang halal karena dia juga sudah tidak mempunyai keluarga. Sin membenarkan ucapan Chan kepada bosnya kalau mungkin dia memang mencurinya dari Mr. Big, karena anak buahnya terlihat berada di luar kota bertembok sepanjang malam ini. Tuan Long lalu meminta Chan untuk memberikan tas yang dia bawa dan mengatakan kalau uang itu memang penting. Tetapi nyawa itu lebih penting dari apapun, dan memerintahkan Sint untuk membawanya menemui Kwan agar dia bisa mendapatkan pengobatan darinya. Tak bersalah lama, tiba-tiba Tuan Long telah berada di kamar milik Mr. Big yang tentunya membuat Mr. Big sangat terkejut karena bisa-bisanya Long masuk ke dalam kamar miliknya. Long mengatakan kalau tujuannya ke sana bukan untuk berperang melawannya, melainkan mengembalikan narkoba miliknya dengan tambahan beberapa uang untuk Mr. Big. Long juga meminta Mr. Big untuk melupakan anak kecil yang telah mencuri narkoba miliknya. Mr. Big sebenarnya sangat marah kepada Chan karena nekat mencuri barang miliknya. Mungkin saat ini dia tidak bisa masuk ke dalam wilayah kota bertembok dengan sesuka hati. Tetapi jika anak itu terlihat berada di luar kota bertembok, Mr. Big tidak akan membiarkan anak itu untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini. Meskipun nantinya akan terjadi pertarungan besar antara gangster naga dan juga gangster burung pionik. Kwan mengatakan, untung saja tangannya tidak patah karena pertarungannya dengan Tuan Long. Untuk sementara, jangan mengangkat barang-barang yang berat dan meminum alkohol selama lukanya belum sembuh. Di tempat kerjanya, banyak orang yang sering datang ke sana namun bukan untuk berobat, melainkan menonton video-video koleksi JAV miliknya. Shin yang juga telah sampai di sana bercerita kepada Chan kalau bekas luka yang ada di wajah Kwan itu disebabkan oleh ulah para gangster pionik sehingga sampai saat ini dia masih menyimpan dendam kepada mereka. Shin juga mengatakan kalau masalahnya dengan Mr. Big telah diselesaikan oleh bosnya dengan mengembalikan narkoba yang dia curi dan juga memberikan tambahan uang kepada mereka. Maka oleh sebab karena itu, Chan harus mengganti uang bosnya dan dia bisa bekerja di Kuan Long sampai dia bisa mengembalikan semua uang milik Tuan Long. Chan menemui Yan Fen di sebuah restoran untuk bekerja di sana setelah mendapatkan rekomendasi dari Kuan. Yan Fen lalu menyuruh Chan untuk segera masuk bekerja di dalam dan bertanya kepada orang-orang di sana tentang apa saja yang harus dia kerjakan selama bekerja di sana. <tuh> Selain bekerja di dalam restoran tersebut, Chan juga mau untuk bekerja apapun selama dia bisa menghasilkan uang di Kota Bertembok, Wanlong. Selama itu juga, dia melihat dengan jelas bagaimana sangat berpengaruhnya Tuan Long di wilayah Kota Bertembok, karena semua orang sangat percaya dengan bagaimana cara Tuan Long menjaga tempat ini serta bijaksananya dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada di sana. Ketika Chan sedang berduduk bersantai menikmati roti yang dia beli, dari belakang Tuan Long mengajaknya untuk makan bersama di restoran babi panggang khas Chengzai, di mana tempatnya bekerja. Tuan Long diam-diam selalu mengamati Chan di sana, jadi dia paham benar kalau Chan tidak pernah makan enak selama dia berada di Kuan Long. Dengan lahap, Chan memakan daging babi yang enak itu untuk pertama kalinya sejak dia tinggal di sana. Tuan Long penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan dengan uang yang dia kumpulkan karena dia melakukan banyak pekerjaan di sana. Chan mengatakan kalau dia ingin membeli sebuah kartu identitas karena dia ingin selamanya tinggal di Hong Kong tanpa harus takut statusnya yang saat ini menjadi seorang imigran gelap. Mendengar keinginannya tersebut, Tuan Long berusaha akan membantu mewujudkan impiannya. Maka dari itu, lebih baik untuk saat ini Chan tinggal di loteng yang ada di restoran ini daripada dia harus tidur lagi di atap untuk mengirit pengeluarannya. Menabung uang itu penting, tetapi kalau kesehatannya memburuk, itu juga akan percuma saja untuk dirinya. Dan Tuan Long berjanji tidak akan meminta uang sewa selama Chan tinggal di tempat ini. Hari pun berganti hari, Chan pun kini mulai terlihat lebih bahagia berada di sana karena semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa membedakan dirinya meskipun dia baru saja tinggal di lingkungan mereka. Ketika Chan sedang mengirimkan makanan di salah satu lokasi bisnis esek-esek di sana, tak sengaja dia bertemu dengan adik Amel yang sedang menunggu ibunya bekerja di tempat itu. Namun Chan harus melihat kejadian pahit di sana ketika Amel kecil harus melihat dengan kedua matanya perlakuan kasar ayah Amel terhadap ibunya. Bahkan kejadian itu terus berlanjut hingga rumah mereka. Beberapa hari pun berlalu, tak sengaja Chan melihat Amel yang hanya dia mematung melihat sesuatu yang berada di atasnya. Yang kemudian membuat dia juga terkejut karena ternyata yang dia lihat adalah mayat dari ibu Amel. Tak bersama lama, Tuan Long pun juga telah sampai di sana. Setelah mendapatkan aduan dari Nenek Jiu, kalau di tempat ini sudah beberapa hari ini berbau busuk. Yang ternyata sumber dari bau ini adalah mayat dari Ibu Amel. Kual pun segera memeriksa penyebab kematian dari Ibu Amel. Yang kemudian mendapatkan sebuah fakta kalau kematian Ibu Amel bukan jatuh dari atas, melainkan luka fisik hingga menyebabkan bagian paru-parunya pecah. Mungkin seseorang telah sengaja mendorongnya jatuh ke bawah, agar kematian dari Ibu Amel bisa disamarkan oleh sebuah kecelakaan. Tuan Long lalu meminta Sin untuk memindahkan mayat Ibu Amel ke dalam pembuangan toilet umum, dan memintanya juga untuk melaporkan kejadian ini pada Dewan Kota. Mendengar itu, jelas saja, membuat Chan sangat terkejut karena kenapa mereka seakan-akan tidak peduli dengan kematiannya. Tuan Long menjelaskan, kalau ini adalah kota bertembok, siapapun yang tidak memiliki KTP boleh tinggal di sini, dan karena sebab itu juga mereka tidak bisa mengurus pemakaman yang layak untuk orang mati, karena hal itu bisa saja membuat pihak kepolisian curiga, yang tentunya bisa membuat warga yang tinggal di sini terancam keberadaannya. Chan yang marah karena peristiwa tersebut berencana untuk menghajar ayah Amel hingga dia tak mampu untuk berjalan lagi. Karena dia menyadari kalau kematian dari ibu Amel disebabkan oleh suaminya. Dia lalu membeli dua bungkus permen untuk menutupi identitasnya agar tidak bisa diketahui oleh ayah Amel kalau dia adalah pelakunya. Namun ketika Chan sudah bersiap untuk menghajarnya, ternyata telah ada tiga orang lainnya yang juga mengincar ayah Amel. Setelah berhasil membuat ayah Amel tak mampu untuk berjalan lagi, mereka berkumpul dan tak menyangka kalau mereka berempat ternyata mempunyai niatan yang sama untuk memberi pelajaran kepada ayah Amel. Chan juga bertemu dengan Tony alias 12, yang merupakan kaki tangan dari kakak kedua Tuan Long yaitu Tuan Tiger. Namun meskipun Tony adalah kaki tangan dari Tuan Tiger, dia juga patuh dan tunduk kepada Tuan Long karena kebaikannya di masa lalu yang pernah menyelamatkan nyawanya. Chan kini bersama dengan Tuan Long yang sedang bermain layang-layang di dalam kota bertembok. Tuan Long bertanya, "Apakah dia senang berkelahi karena dia mengetahui kalau Chan juga terlibat atas penyerangan ayah Amel? Namun, dia tidak mempermasalahkan hal itu karena ayah Amel pantas untuk menerima balasan karena perbuatannya." Tuan Long juga menanyakan, "Apakah Chan berencana untuk tinggal di sini sepanjang hidupnya? Karena kalau Chan memang berniat untuk memutuskan tinggal di kota bertembok, dia harus bersiap dengan apapun yang akan terjadi di kota ini." Ketika warga Kwanlon sudah beraktivitas seperti biasanya, mereka mendengar sebuah berita di televisi tentang bagaimana nasib dari kota bertembok Kwanlon di masa depan. Tahun ini adalah tahun yang sangat penting bagi Hong Kong karena Tiongkok dan Inggris telah bersepakat untuk mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok. Mereka juga menyinggung tentang isu masalah yang ada di kota bertembok Kwanlon. Yang kemungkinan terbesarnya adalah mereka menghancurkan tempat itu, karena di sana banyak warga yang tinggal secara ilegal dan juga sering terjadi peperangan yang membuat keamanan dan keteteraman di Hong Kong terganggu. Sambil mendengarkan berita tersebut, Tuan Long berada di tempat Kwan untuk memeriksakan kondisinya karena penyakit tumor di paru-parunya. Kwan sebenarnya sudah berkali-kali menyuruh Tuan Long untuk memeriksakan paru-parunya di rumah sakit karena peralatan di sana lebih baik dan lebih lengkap. Namun, Tuan Long tidak mau melakukan hal itu; dia berpikir kalau itu akan percuma saja. Karena sudah bisa dipastikan kalau hidupnya tidak akan lama lagi, tetapi dia juga meminta Kwan untuk merahasiakan penyakitnya agar tidak ada orang di Kwanlon yang khawatir dengan kondisinya saat ini. Tuan Long kini berada di sebuah rumah tempat kakak pertama saudara seperjuangannya dulu bernama Tuan Kim. Tak lupa dia juga mendoakan istri dan kedua anak Kim yang dulu terbunuh oleh Senjan. Tak berselang lama, Kim pun menemuinya untuk menerima uang sewa bulanan kota bertembok Kwonlong. Long mengingatkan Kim untuk melupakan masa lalunya karena kini mereka sudah semakin tua. Namun Kim tidak peduli dengan hal itu, karena dulu dia harus kehilangan anak dan istrinya yang dibunuh oleh Chen di depan matanya. Kim menyadari kalau Chen sudah mati dibunuhnya ketika perang besar dahulu. Namun pasti dia juga mempunyai keluarga, maka dari itu Kim akan membalaskan dendamnya dengan melampiaskan semua amarahnya kepada keluarga Chen. Kim telah mencari istri dan putra Chen selama bertahun-tahun. Istrinya memang sudah meninggal, tetapi putranya masih hidup. Namun, keberadaannya belum dia ketahui. Chan, Sin, Tony, dan Kwan kini sedang berkumpul bersama di loteng restoran untuk bersenang-senang dengan sebuah perangkat karaoke yang telah dibeli oleh mereka. Mereka juga saling bercerita tentang keinginan mereka masing-masing di masa depan. Kwan jelas ingin tetap menjadi seorang dokter. Sin berkeinginan untuk membuka tempat karaoke agar dia bisa selalu bersenang-senang, menari-nari sepanjang hari, sedangkan Tony berkeinginan menjadi bos besar agar dia bisa menikmati hidup tanpa kerja keras. Namun yang ada di benak Chan adalah bagaimana caranya untuk dia bisa tinggal selamanya di Kota Long. yang kemudian dia menemui Tuan Long untuk mengutarakan keinginannya tersebut. Chan bercerita, semenjak ibunya meninggal, dia belum pernah memutuskan untuk tinggal menetap di suatu tempat sebagai rumahnya. Namun di sini Chan merasa sangat bahagia dan tenang karena dia bisa tidur nyenyak hingga pagi menjelang. Tuan Long mengatakan, "Kalau cepat atau lambat tempat ini pasti akan segera dihancurkan suatu saat nanti." Jadi sebelum semua itu terjadi, tinggallah di sini selama dia menginginkannya. Tuan Long bisa melihat keseriusan Tekacan untuk berada di Kuan Long dari sorot matanya, yang kemudian mengajarinya bagaimana caranya memotong rambut, karena mungkin suatu saat nanti dia akan menggantikan dirinya. Chan seperti sangat ketakutan ketika Tuan Long akan merapikan jenggotnya. Namun Tuan Long memintanya untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Namun, di satuan long akan berniat merapikan jenggotnya. Dia seperti melihat kalau Chang mirip dengan sahabat baiknya. Sin dan Tony mengajak Chan menuju sebuah restoran di luar kota bertembok untuk merayakan pesta yang diadakan oleh kakak tertua mereka. Di restoran itu, nantinya dia akan melihat kakak pertama dan kakak kedua yang bekerja di belakang layar untuk mengurusi masalah yang ada di luar kota bertembok, agar keberadaan Kuan Long tetap selalu ada. Sementara Tuan Long lah yang menjadi pemimpin sekaligus menjaga keamanan dari dalam kota bertembok. Mereka telah bersumpah bersaudara hingga maut menjemput mereka. Jadi apabila satu di antara mereka berada dalam masalah, maka yang lainnya akan siap membantu, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Di saat mereka bertiga melintas di depan kuil Kwan Lon, Chan bertanya kepada mereka berdua, kenapa kondisi di dalam kuil itu bisa seperti ini? Mereka lalu menjelaskan, kalau 30 tahun yang lalu pernah terjadi perang besar yang melibatkan dua gangster besar di Hong Kong waktu itu. Sebuah gangster yang dipimpin oleh Lei Zhendong bersaing dengan Tuan Kim untuk memperebutkan wilayah ini. Kemampuan bertarung Lei sebenarnya tidak terlalu hebat. Namun, karena adanya sang raja pembunuh Shenzhen, dia sanggup memimpin kota bertembok Wanlong selama bertahun-tahun. Lei juga yang telah memerintahkan Chen untuk menculik Tuan Kim dan membuatnya bertekuk lutut di hadapannya dengan cara menculik keluarganya, yang kemudian membunuh mereka di hadapannya. Chen juga lah yang membuat Tuan Tiger harus kehilangan satu bola matanya ketika perang besar itu terjadi. Pertempuran itu terjadi selama tujuh hari tujuh malam, hingga akhirnya Tuan Long ikut bergabung dan dialah satu-satunya orang yang sanggup membunuh Shen Zhan. Tuan Kim sengaja mengundang semua saudaranya, Tuan Long dan Tuan Tiger beserta bawahannya untuk merayakan sebuah pesta yang dia buat. Itu dia lakukan karena dia telah mendapatkan sebuah informasi penting kalau putra dari Shen berada di negara ini dan nama putranya adalah Chan Lo Kwan. Tentu saja mendengar ramai itu membuat Long sangat terkejut Karena ternyata laki-laki yang baru saja tinggal di Kuan Long adalah putra dari sahabatnya Bahkan Tuan Long malah berusaha untuk menutupi nama Chan Dengan mengundangnya dengan nama lainnya agar Kim dan Tiger tidak curiga dengannya Long lalu teringat ketika dulu bagaimana dia dan Chan sangat dekat dan akrab Bahkan hubungan mereka bisa dikatakan lebih dari saudara Namun pertarungan besar di Kuan Long tidak bisa mereka hindari Karena meskipun mereka mempunyai hubungan yang sangat baik Tetapi mereka berdua berada dalam dua kubu gangster yang berbeda Mereka berdua pun sama-sama tak tega untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka berdua juga tidak bisa menghindari peperangan ini dan memilih untuk saling membunuh dengan cara mereka sendiri. Namun sebelum salah satu dari mereka mati, Chen berpesan kepada Long untuk mau menjadi ayah angkat putranya bila dia mati dan memintanya menjauhkan keluarganya keluar dari Hong Kong. Sebaliknya, Long berpesan kalau Chen harus menjadi tukang pagar rambut bila dia yang mati. Long yang berhasil membunuh Chen lalu menuruti permintaan terakhir sahabatnya itu dengan mengirim putra beserta istrinya keluar dari Hong Kong. Long tak menduga kalau takdirlah yang telah menentukan jalan hidupnya dan kini dia berada dalam posisi yang sulit untuk menentukan pilihan. Ketika Tiger berada di dalam mobilnya, dia berpesan kepada Tony untuk mempersiapkan semua pasukannya untuk mencari seorang pria bernama Chan Lok yang merupakan putra dari musuhnya Chen Jian. Mendengar itu jelas saja membuat Tony sangat terkejut Karena tak menyangka putra dari musuh bosnya adalah saudara angkatnya Yang kemudian mengirimkan sebuah pesan suara melalui telepon kepada Sin Dan mengatakan kalau Chan sebenarnya adalah putra dari musuh bos mereka Sin yang menganggap kalau bicara Tony itu ngelantur karena mabuk Lalu menyampaikan pesannya kepada Tuan Long Yang lalu mengatakan kepada Sin kalau itu memang benar adanya Terlihat Mr. Big berada di arena pacuan kuda bersama dengan orang pemerintahan Yang ingin menyewanya untuk mengurusi masalah yang ada di kota bertembak Tuan Bila Mr. Big sanggup mengusir orang-orang yang ada di dalam sana, dia berjanji akan mengalihkan biaya kompensasi ratusan juta dolar Hong Kong milik pemerintah kepadanya. Mr. Big sebenarnya sangat tergiur dengan apa yang akan dia dapatkan. Namun dia juga berpikir kalau dia tidak bisa menyerang Kwon Long dengan seenaknya tanpa membuat rencana yang pasti. Apalagi di belakang Long, ada dua kekuatan besar yang siap untuk membantunya. Maka dari itu, Mr. Big akan menyiapkan sebuah rencana untuk menggembosi kekuatan tempur Long dengan cara memberikan Kim sebuah informasi penting ketika dia berada di sebuah restoran. Mr. Big mengetahui kalau Kim sedang mencari seorang laki-laki bernama Chan Lo Kwan, yang kemudian memberikannya sebuah catatan sipil milik Chan ketika waktu itu dia mengurusi KTP untuknya. Jelas saja melihat foto dari Chan membuat dia sangat marah, apalagi Mr. Big dan King terus memprovokasinya dengan mengatakan, "Kalau adik angkatmu tidak sebaik yang kau kira," karena dia malah berusaha untuk menyembunyikan putra musuhmu di dalam kota bertembok Wanlong. Long hanya duduk termenung, menikmati garis takdir yang sedang terjadi pada dirinya. Sementara Sin dan Tony sedang berusaha untuk mengeluarkan Chan dari dalam sana dan mengatakan, "Kalau sebenarnya ayahmu adalah Senjan." Meskipun Chan sangat terkejut mendengar kenyataan tersebut, dan seakan-akan tidak mau menerima kenyataan pahit itu, mereka berdua tetap masih berusaha untuk mengeluarkan Chan dari sana karena mereka berdua takut kalau dia tidak akan selamat bila masih berada di sini. Chan mengatakan kepada Long, kalau urusan ayahnya adalah masa lalunya dan dia tidak pantas mendapatkan karmanya karena perbuatan yang disebabkan oleh ayahnya. Apalagi Chan sudah sangat nyaman untuk tinggal di sini, jadi tidak ada alasan untuk mengusirnya dari kota bertembok Wanlong. Namun tak berselang lama, Kim dan Tiger sudah sampai di sana dengan beberapa anak buahnya. Kim sangat marah kepada Long karena kenapa dia tidak memberitahunya kemarin saat pertemuan mereka. Malah dia sedang berusaha untuk menyembunyikan keberadaan putra musuhnya. Segera setelah itu, Tiger lalu meminta anak buahnya untuk segera menghabisi putra dari musuhnya. Melihat Tiger dan semua anak buahnya sangat kewalahan menghadapi Chan, Kim pun akhirnya harus turun tangan sendiri untuk menghancurkan putra musuhnya tersebut. <tuk> Chan lalu berusaha untuk membunuh Kim dengan sebuah pisau. Namun akhirnya Long harus terpaksa ikut campur dengan urusan mereka. Long lalu meminta Chan untuk segera pergi meninggalkan Hong Kong. Meskipun sebenarnya keputusan dia dengan menyuruh Chan pergi dari sana membuat Kim sangat marah. Karena sebelumnya dia telah memerintahkan Long untuk membunuhnya. Kim pun tidak akan membiarkan Chan untuk pergi dari sana hidup-hidup. Namun Long berusaha untuk menghentikannya yang malah membuat Long harus terluka karena sabetan pisau yang mengenai tubuhnya. Chan berusaha untuk menolong Tuan Long, tapi dia malah tertusuk pisau oleh Kim di bagian perutnya hingga menyebabkan Chan harus mendapatkan luka yang serius. Kwan yang melihat Chan terluka parah, terpaksa harus ikut campur masalah mereka, yang kemudian membuat sang koki restoran juga ikut turun tangan untuk menghentikan perbuatan Kim. Long mengatakan kalau masalah mereka di masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Tidak ada sangkut pautnya dengan generasi muda saat ini. Namun Kim tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Long. Karena baginya, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mendapati kenyataan pahit dia harus dikhianati oleh saudara angkatnya sendiri, Kim lalu berkunjung ke markas Mr. Big untuk meminta bantuan kepadanya. Kim ingin Mr. Big membunuh Chan bagaimanapun caranya, dan dia akan memberikan apapun yang dia inginkan sebagai imbalannya. Mr. Big pun menyepakati hal tersebut dan akan segera menyelesaikan semua permintaannya. Quan mengatakan kalau Chan mendapatkan luka serius di bagian organ dalamnya, dan dia harus segera mendapatkan penanganan serius bila tidak ingin dia mati. Long lalu minta Shin untuk mengatur sebuah rencana agar Chan bisa segera keluar dari tempat ini. Karena di sini pun juga pasti akan sangat berbahaya, karena Kim tidak akan tinggal diam begitu saja. Singkat cerita, sampailah Mr. Big di kota bertembok Kwon Long dengan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Chan. Long yang mengetahui hal tersebut segera turun dari sana untuk menemui Mr. Big yang kini telah berada di kedai pangkas rambut miliknya. Tony yang mendapati kota bertembak Kualon sedang diserang oleh geng Pionik berniat untuk segera menuju ke sana meskipun bosnya sempat melarangnya. Namun Tony meyakinkan Tuan Tiger dan bercerita ketika dulu saat dia berumur 13 tahun hanya kakak Long yang menyelamatkan hidupnya. Sama seperti saat ini dia sedang berusaha untuk menyelamatkan Chan. Mendengar itu, Tiger mengerti perasaan Tony dan memintanya untuk berhati-hati karena dia masih bertugas untuk menjaga dirinya. Mr. Big mengatakan kepada Long kalau sekarang dialah pemimpin dari Kwon Long karena saudara angkatnya telah memberikan dia sebuah surat kuasa untuk mengurus tempat ini. Jadi, Mr. Big meminta Long untuk segera menyerahkan Chan dan masih memberikan kesempatan untuknya mengurusi gerai pangkas rambut miliknya terlihat dari luar, Quan sedang berusaha untuk membawa Chan pergi dari sana. Namun sebaik-baiknya dia berusaha agar pelariannya tak terlihat oleh anak buah Mr. Big. Nyatanya mereka pun sanggup untuk menemukan keberadaannya, yang kemudian berusaha untuk menyerangnya. Anak buah Mr. Big lalu memberitahu bosnya kalau keberadaan Chan telah ditemukan, yang kemudian membuat Long akhirnya bertindak untuk menghentikan Mr. Big dan King yang akan mengajarnya. <tuh> Sin dan Kwan baru membahu untuk mengatakan anak buah Mr. Big di sepanjang perjalanan mereka keluar dari kota bertembok. Namun dari belakang, King dapat segera menyusul mereka dan sanggup melumpuhkan Sin yang berada di hadapannya. King. King seperti mempunyai ilmu kebal, karena sepertinya sebuah pisau tajam tak sanggup untuk melukai tubuhnya. Bahkan pisau milik Sin berhasil dia rebut untuk memotong tiga jari kanan milik Sin dengan menggunakan pisaunya. Bye. Mr. Big berhasil mencegat Kwan yang tengah membaca, namun dari belakang Long berlari, yang kemudian menendang Mr. Big hingga dia jatuh tersungkur. <silence> Kwan lalu berusaha untuk menghentikan King yang berhasil menyusulnya sampai di sana. Dia lalu berusaha untuk memukulinya, namun Kwan segera menyadari kalau King memakai ajian rawa rontek sehingga membuat badannya sulit untuk dilukai menggunakan benda apapun. Bahkan meskipun Sin telah sampai di sana untuk membantunya mengalahkan King, namun nyatanya itu sangat sulit untuk mereka berdua melumpuhkan King di sana. <San> Tony, yang juga telah berada di sana, berusaha melumpuhkan King dengan keahlian berpedang yang dia miliki, tapi tetap saja, bagaimanapun usaha mereka bertiga untuk mengalahkannya, nyatanya itu sangat sulit untuk mereka lakukan. Long terlihat sangat kewalahan untuk mengalahkan Mr. Big, namun ketika Mr. Big ingin membunuhnya, sang koki tiba di sana dan berusaha untuk membunuh Mr. Big. Meskipun Sang Koki mempunyai keahlian berpedang yang sangat baik, nyatanya dia pun harus mati di tangan Mr. Big. Yang kemudian Mr. Big berusaha untuk membunuh Chan yang berada di hadapannya. Melihat Chan dalam bahaya, lalu, -lalu melemparkan bogem besi hingga mengenai dada dari Mr. Big, yang lalu memberikan serangan tambahan dengan menggunakan gear rantai tepat mengenai dada Mr. Big. Namun, ketika Long ingin segera mengakhiri pertarungannya, penyakitnya malah kambuh hingga memuntahkan darah yang banyak dari dalam tubuhnya. Tentu saja, kejadian itu lalu dimanfaatkan oleh King, yang kemudian menyerangnya lalu menusuk perutnya. merasa hidupnya tak akan lama lagi Long memutuskan untuk menahan rolling door toko tempat dia Mr. Big dan King berada agar para bawahannya mempunyai cukup waktu untuk membawakan pergi dari sana <tuk> Tak ingin menyia-nyiakan perjuangan kakak mereka, mereka bertiga lalu memutuskan untuk segera membawa Chan pergi dari sana. Namun mereka bertiga merasa kalau itu akan percuma saja bila anak buah Mr. Big masih berada di sana. Yang kemudian memutuskan untuk menahan semua anak buah Mr. Big dan membiarkan orang-orang yang melihat Chan di jalanan membawanya menuju ke rumah sakit. Chan kini berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan cepat di sana. Namun dia juga harus mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian karena Chan diketahui masuk ke dalam negara tersebut secara ilegal. Beberapa hari setelah pertarungan di sana, Kim mendatangi gerai pangkas rambut milik Long untuk mengenang kematiannya. Namun tiba-tiba, Mr. Big beserta dengan anak buahnya datang ke sana dengan membawa tiga dewa direksi bertembok wonlon yang lainnya. Agar mereka berempat, menandatangani surat jual beli tempat ini untuk dijual kepada mereka dengan harga 20 yuan per meter. Kim jelas saja tidak mau menjual tempat ini, apalagi kepada mereka yang telah mengingkari kesepakatan dengannya, dengan malah membunuh Long bukannya Chan. Mendapati penolakan dari Kim, King tiba-tiba menghantam kepala Kim menggunakan palu bogem, hingga membuat dia pingsan dan menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Kim ke dalam kandang, hingga dia mau menandatangani surat jual beli tanah bertembok Long. King mengatakan kepada bosnya kalau dia harus melakukan seperti ini karena dia telah memikirkan masa depan untuk hidup yang lebih baik bagi bosnya, mereka akan untung banyak jika mereka menjualnya kepada pemerintah. Jadi, bosnya bisa bersantai karena dia akan memberikan jalan yang mulus untuknya. <Sarasana> <Sang> <penyelidikan Level> <Lashak> <Sang> King <out> pun terlihat sudah memimpin anak buahnya untuk mengusir semua warga yang ada di sana. Trey mengatakan kalau lebih baik tempat ini dipimpin olehnya. Apalagi dialah yang telah membunuh sang legenda Tornado. Dan kelihatannya bos mereka sedang terluka. Dia dan para anak buah yang lainnya tunduk atas perintahnya. Bila King ingin mengambil alih semua ini, dia dan semua bawahannya akan berada di belakangnya. Di dalam kamarnya, Mr. Big sedang meminum obat untuk menyembuhkan luka yang dia dapatkan setelah pertarungannya dengan Tornado. Tetapi dia merasa kalau ada seseorang yang telah masuk ke dalam kamarnya. Mr. Big mencoba memeriksa keadaan di sekitar kamarnya. Namun tiba-tiba dari atas, King mencekik leher Mr. Big hingga dia mati. Chan yang masih selama setelah peristiwa waktu itu kini berada di ruangan imigrasi. Dia terancam akan dideportasi dari Hong Kong karena datang ke sana sebagai imigran gelap. Namun, Chan mengatakan kalau dia lahir di Hong Kong dan kembali lagi ke sini untuk mendapatkan kartu identitas miliknya. Setelah mengecek dokumen pribadi miliknya, ternyata memang benar kalau Chan telah lahir di Hong Kong. Orang tuanya juga dari Hong Kong, yang tentunya sekarang Chan bisa mendapatkan KTP untuk dia bisa tinggal di sudut kota manapun di negara Hong Kong. Chan mendatangi kediaman Tiger untuk menanyakan tentang di mana keberadaan dari ketiga saudara angkatnya. Tiger mengatakan kalau mereka bertiga telah mati dan itu semua adalah salahmu. Namun Chan tidak percaya begitu saja karena tidak mungkin mereka mati dengan mudah. Apalagi dia berencana ingin membalaskan dendam Long kepada yang Pionik. Melihat kesungguhan hatinya, Tiger pun mengatakan kalau mereka bertiga berada di sebuah tempat pinggiran pantai namun Chan sebaiknya harus menyiapkan mentalnya karena kondisi mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Sampailah Chan di tempat yang dimaksud. Baik Chan maupun ketiga saudara angkatnya sangat senang melihat lagi Chan masih selamat setelah peristiwa waktu itu. What? Mereka berempat lalu menghabiskan malam itu dengan bermain mahjong di sana Sama seperti ketika mereka berkumpul untuk pertama kalinya Ketika pagi menjelang, mereka bertiga tidak bisa menemukan dimana keberadaan Chang. Yang lalu membuat mereka berpikir Kalau mungkin, Chan kini kembali lagi ke kota bertembak Wanlon Untuk membalaskan dendam bos mereka Di kota bertembak Wanlon Terlihat, King sedang melakukan ritual hitam memanggil para setan dan iblis untuk menjaganya agar dia bisa kebal dari serangan apapun. Chan sudah terlihat berada di dalam sana dan meminta Deamel untuk memberitahu semua orang kalau malam ini jangan ada yang keluar. Asap pun mulai masuk ke dalam sana untuk membuat kabur pandangan King beserta dengan bawahannya, dan saat itu juga Chan mulai menyerang, menghabisi satu persatu anak buah dari King. Mereka bertiga pun akhirnya ikut bergabung dengan Chan untuk menghabisi seluruh anggota Gang Vionic, sekaligus membalaskan dendam kematian bos mereka. <silence> Melihat para anak buahnya banyak yang telah mati karena ulah mereka berempat, King dengan gila menembaki mereka berempat sehingga mereka harus kocar-kacir dari tempat itu. Sementara Chan sedang berusaha untuk menghentikan kegilaan King, Shin Tony dan Kwan bertugas menghabisi seluruh anak buah King yang masih tersisa. Setelah menghabisi semua anak buah King, mereka bertiga menuju ke tempat pertarungan Chan membantunya untuk menghabisi King. Namun seberapa kuat dan seberapa besar usaha mereka untuk menghabisi King, mereka berempat dibuat kewalahan dengan kekuatannya. Apalagi King mempunyai hajian rawa rontek yang membuatnya semakin tak terkalahkan. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk membunuhnya. Dari memukulnya, menusuknya, membantingnya, mencekeknya, namun semua usaha itu tidak bisa membuat mereka bisa mengeluarkan darah sedikit pun dari tubuh King. Sin mencoba mendorong King untuk jatuh dari atap gedung bersama dengan dirinya. Namun sebuah tali jemuran menahan mereka berdua yang kemudian dari belakang, Chan berlari mendorong King untuk jatuh ke bawah bersama dengan dirinya. Sin berusaha untuk menahan tali yang melilit di tubuh King agar Chan tidak mati karena mencoba mendorong King dari atap gedung. Chan sebenarnya meminta Sin untuk melepaskan tali tersebut, tetapi karena Sin ingin menang dan kalah asal bersama dengan ketiga saudara angkatnya, dia akan tetap menahan tali tersebut hingga mereka menemukan cara agar King bisa mereka kalahkan. Merasa masih mempunyai kesempatan untuk bertarung dengan King, Chan mencoba menyerangnya. Namun sekuat apapun usahanya untuk membunuh King itu terasa sangat mustahil. Bahkan ketika dia mencoba untuk membunuh King dengan menggunakan sebilah pedang, pedang itu pun harus patah hanya dengan menggunakan kekuatan giginya. Tetapi setidaknya Chan mempunyai kesempatan untuk menahan potongan pedang itu agar masuk ke dalam tubuh King. <tuh> Setelah berhasil mengalahkan Chan, King berusaha merangkak naik ke atas untuk menghabisi anak buah Long yang tersisa. Tiba-tiba, hembusan -tiba, angin puyuh menyelimuti tempat tersebut, yang seakan-akan tornado hadir di sini untuk membantu mereka mengalahkan King. <tik> Chan berhasil naik ke atas dengan bantuan angin puyuh yang mengobat Abi di tempat pertarungan mereka hingga menyebabkan kain terpal yang ada di sana membawanya untuk naik ke atas lagi sehingga membuat Chan berhasil memukul punggung King demi menyelamatkan Shin yang akan dilempar oleh King dari atas gedung. Dan karena pukulan itu, juga menyebabkan pecahan pedang yang masuk ke dalam tubuhnya berpindah posisi. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, King bisa terluka. Tentu saja, mereka segera memanfaatkan momentum tersebut untuk segera menghabisinya sebelum ajian rawa ronteknya pulih kembali. Ah! Chan pun memberikan kesempatan kepada Shin untuk membunuh King sebagai balasan karena King telah membunuh kakak angkatnya. Sebelum mereka berempat pergi dari sana, mereka juga pergi ke gerai pangkas rambut milik Long untuk membebaskan Kim dari dalam kurungannya. Dan sebelum film berakhir, beberapa hari setelah peristiwa itu, mereka berempat terlihat berada di atap gedung untuk melihat bagaimana indahnya Hong Kong pada sore hari. Mereka menyadari kalau perkembangan di kota Hong Kong akan semakin pesat, dan dalam beberapa tahun ke depan, kota tembok Kuala Lumpur akan menjadi kenangan untuk mereka. Karena di masa depan, kota tembok Kuala Lumpur dihancurkan pada bulan September tahun 1993. Terima kasih seluruh sudah menonton raguman film yang mas aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.